Oke guys, balik lagi di sini. Di video kali ini kita akan jalan-jalan memasuki kawasan area yang ada di Kota Malang guys. Teman-teman yang dari Kota Malang pasti tahulah untuk lokasinya. Dan di depan situ ada tugu atau menara yang ada ornamen burung-burungnya gitu ya guys. Ini desainernya kreatif sih. Dan di sini di sebelah kanan kalau teman-teman lihat ada mall dan juga ada Starbucks. Ya, di kawasan area sini ada mallnya ya guys, walaupun nggak besar-besar amat. Dan BTW ini untuk ngerekodnya pakai smartphone ya guys, bukan pakai action cam. Jadi kalau suaranya kurang jernih harap dimaklumi dulu ya guys. Ini masih ngumpulin duit buat beli action cam guys. Jadi teman-teman support channel ini teruslah biar gue ini bisa beli action cam ya guys. Dan di sini merupakan salah satu atau kawasan perumahan elit yang ada di Kota Malang guys. Nah, ini mau memasuki atau melewati bundaran dan di situ ada petunjuk-petunjuknya juga. Jadi teman-teman gak nyasar kalau memasuki kawasan area ini ya guys. Untuk tujuan gue sih itu guys, mau ke arah atau mau ke kampus Binus yang lagi viral, karena untuk desain kampusnya itu kekinian banget guys, beda dari kampus yang lain. Jadi untuk lokasi atau tempatnya tuh biasa dibuat foto-foto Instagramable. Nah, karena ini kawasan perumahan elit, jadi untuk suasananya asri sekali ya guys. Untuk udaranya seger guys, beneran. Jadi gak bercampur aduk dengan polusi di jalan raya ya guys. Jadi bisa dipastikan kalau teman-teman yang rumahnya di area bisa disebut Crazy Rich. Crazy Rich. Iya, kabar-kabarnya sih untuk Juragan 99 tuh rumahnya di kawasan area sini ya guys, tapi untuk lokasi tepatnya gue kurang tahu guys. Nah, ini masih terus melewati perempatan atau bundaran kecil. Untuk suasananya sih keren ini guys, beneran sejuk di sini. Nah, di sebelah kanan ada adik-adik yang lagi latihan baris berbaris, mungkin mau ada lomba itu guys. Dan di sebelah kiri itu ada restoran Chinese. Kalau teman-teman yang suka dengan makanan-makanan Chinese, tapi untuk harganya sih kurang tahu ya guys, mungkin mahal sih karena di kawasan perumahan elit juga. Ini untuk tujuannya masih terus ya guys, karena untuk lokasi kampus Binus tepatnya sih gue kurang tahu guys. Nah, di sebelah kanan ada petunjuknya untuk klub golf atau klub golf atau sebutannya apa ya untuk olahraga yang itu guys, golf ya, itu masih terus. Nah, ini melewati jembatan Araya guys, bukan jembatan Suhat ya. Nah, di sebelah kanan itu ada salah satu lapangan golf. Jadi teman-teman yang suka dengan olahraga golf bisa main-main di kawasan area ini ya guys. Untuk rumah-rumah di area sih emang keren-keren guys. Ini rumah-rumahnya orang kaya di sini. Ya, doakan aja ya guys. Semoga kita suatu saat nanti bisa memiliki rumah di kawasan area ini guys. Amin. Nah, ini untuk tujuannya nih, aduh, gue gak tahu guys. Ini juga banyak bapak-bapak sama ibu-ibu yang lagi sepedaan ya guys. Karena memang untuk suasana di kawasan area ini asri guys, keren. Apalagi kalau dibuat foto-foto ya guys. Kalau untuk lokasi foto-fotonya di area ini tuh ada di ujung guys. Jadi tadi habis melewati lampu merah masih masuk. Nah, ini ada petunjuknya, golf club masih terus.
Jadi untuk lokasi foto-fotonya tuh masih pojok sekali ya guys, masih masuk. Untuk rumah-rumahnya sih masih itu ya, masih samping kirinya masih longgar-longgar guys, masih banyak tanah kosong. Jadi teman-teman yang ada uang lebih bisa beli rumah di sini guys. Dan ini masih terus menyusuri kawasan Araya. Semoga aja gak nyasar ya guys. Nah ini, keren ini guys. Yang desainernya ini keren, karena di jalannya nih ada berapa celah ya? 4 celah. Dan di samping kiri kanannya tuh dikasih pohon guys, jadi kelihatan hijau banget gitu guys. Nah ini masih terus dan terus, gak tahu mau kemana ini. Karena untuk kuota gue sendiri sudah habis ya guys, lupa belum beli kuota internet, jadi gak bisa googling untuk lokasi kampus BINUS guys. Tapi feeling gue sih masih terus ya. Ini juga gue lagi sambil ngobrol-ngobrol sama teman gue guys, karena untuk yang nyetir sepeda motornya nih teman gue, sedangkan gue sendiri ini bagian ngerekam ya guys. Nah ini masih terus. Wow, apa nih, mobil BMW biru. Semakin terus, semakin ke dalam untuk suasananya nih makin hijau ya guys. Jadi makin sejuk, makin seger. Nah, ini bagi teman-teman yang lagi stres gak keluar-keluar rumah, mungkin bisa main-main ke kawasan Araya ini ya guys. Nah, di depan sana ada tulisan Araya lagi. Dan ini belok kanan. Dan di atas itu jalan tol ya guys. Nah, di sini biasanya juga dibuat tempat foto-foto nih, di bawah jembatan. Ini masih terus, terus dan terus. Nah, di sebelah kiri itu merupakan klub golf Araya. Jadi teman-teman yang suka dengan olahraga golf, main di sana guys. Oke, ini masih terus. Dan untuk kondisi jalannya sih sepi banget ini guys. Ini gak tahu ya ada begal atau enggak. Tapi kalau di perumahan elit gini seharusnya gak ada begal sih guys. Waduh, ada adik-adik cantik ini lagi ngapain ini adik-adik cantiknya. Halo. Nah, menghabis melewati adik-adik cantik di sini, kita masih terus ya guys. Nah, di sebelah kanan itu sudah mulai kelihatan untuk lokasi kampus BINUS-nya guys. Nah itu kampus BINUS-nya guys. Untuk desainernya atau desain kampusnya keren ya guys. Dan di atas itu ada petunjuknya juga, jadi bisa belok kiri, bisa belok kanan. Nah itu guys untuk kampus BINUS-nya. Keren kan untuk desainnya guys, beda dari kampus-kampus yang lain ini guys. Wow, sumpah untuk desain gedungnya tuh keren guys, beneran BINUS. Tapi untuk kampusnya sih sepi ya guys, mungkin pada kuliah online. Dan sepertinya sekian dulu ya guys untuk video kali ini, karena gue pengen foto-foto dulu guys di lokasi sini ya guys, di sebelah kiri itu. Dan
Jangan lupa guys, support channel ini terus dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Dan teman-teman kalau ingin request gue untuk konten apa yang akan gue bikin, silakan tulis aja di kolom. Oke lah, gue mau foto-foto dulu di sini. See you next time.